kuntungan kunci. Gunardi, 36 tahun, warga desa Panggel Delanggu, RT 02 RW 01 Kecamatan Butuh Purworejo, Jawa Tengah, nekat membunuh istrinya, Siti Sarah Apriani, 33 tahun, menggunakan senjata tajam pada Minggu dini hari. Jenengnya siapa, Pak? Gunardi. Sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa tetangga korban sempat mendengar kegaduhan dan teriakan meminta tolong dari lokasi kejadian yang merupakan rumah mertua pelaku, Muh Wahyono. Selang beberapa saat, para tetangga berdatangan dan melihat korban sudah tergeletak di lantai. Melihat kejadian tersebut, tetangga korban langsung menghubungi polisi, sementara pelaku yang ketakutan memilih bersembunyi di dalam rumah. Dalam peristiwa tersebut, sang istri meninggal di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah bekas sabetan senjata tajam di bagian kepala. Sedangkan korban lain, yakni kedua mertua serta anak Kamila Askanisa, yang berusia 10 tahun mengalami luka pada bagian tangan, kaki, serta bahu, dan kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Citrowardoyo, Purworejo. Warga pada datang, tapi sebelum itu suami saya masih menjaga di sana, di belakang rumah. Itu tersangka tadinya mau keluar, mau melarikan diri, tapi sama suami saya ditahan memakai besi. Mau dipukul lah pakai besi sama suami saya, terus dia masuk lagi. Terus warga datang, rumah dikepung, kok lama-lama itu tersangka tidak keluar. Terus manggil polisi, setelah polisi datang baru bisa masuk rumah, ternyata tersangka sudah terkapar di dapur. Hingga kini polisi masih mendalami motif yang melatar belakangi pelaku tega melakukan tindakan keji terhadap keluarganya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku kini diamankan di Mapolres Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugraha, Jogja TV.